Ustaz ni Azam Yusof dia tanya, ilmu makrifat dan sewaktu dengannya ni berlega di alam Nusantara ke seluruh dunia pun ada isu makrifat ni? Oh, seluruh dunia, saudara Azam. Seluruh dunia. Kalau dalam bahasa keilmuan dunia dipanggil aliran batiniah. Okay, saya ulang lagi sekali ya. Bila saya bercakap tentang makrifat hari ini, pada pagi ini, saya merujuk most of the time kepada aliran makrifat yang bukan pada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ulang lagi sekali, ini disclaimer, saya takut orang salah faham. Makrifat yang sebenar ada. Makrifat yang sebenar ada pada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang saya kritik pada pagi ini, yang saya nak bincangkan dengan Ustaz Syihab pada pagi ini adalah berkenaan dengan aliran makrifat. Ya. Kita tukar F tu jadi P. Okay, kita tukar F tu jadi P. Kita tahrif sikit lah. Sebab dia tahrif banyak ayat-ayat Quran, sunnah Nabi, kita tahrif sikit nama dia. Daripada makrifat jadi makrifat. Okay. Tahrif lughawi ya. Jadi, tahrif lughawi betul. Apa tu? Jadi aliran ini dikenali dalam dunia Islam sebagai aliran batiniah. Tapi bila masuk ke alam Melayu, of course mereka akan memakai, menyelubungkan diri mereka dengan topeng makrifat. Mengenal Tuhan. Sebab ini adalah slogan yang paling menarik hati semua orang beragama. Mana ada orang yang beragama tak mahu kenal Tuhan? Betul. So bab branding mereka champion. Kita tak boleh nafikan. Dia pandai cari branding yang semua orang tak boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Evergreen ya? Evergreen. Liberal ke? Secular ke? Syiah ke? Qadiani ke? Mana-mana. Siapa tak nak kenal Tuhan? Semua orang nak kenal Tuhan. Jadi itu mereka mempancangkan hebatlah. Jadi di negara-negara Islam yang lain, dia dikenali dengan nama-nama lain. Tapi istilah-istilah seperti ma'rifat, arif billah, itu memang mereka gunakan. Tapi tidak dikenali sebagai aliran makrifat. Dia dikenali sebagai aliran batiniah di tanah Arab contoh. Di India saya tak pasti apa term yang mereka gunakan. Tapi di tanah Melayu biasanya dipanggil sebagai aliran makrifat. Saya tak pernah dengar atau jarang saya dengar orang Melayu bercakap tentang aliran batiniah. Seolah-olah macam aliran batiniah ni tidak wujud di tanah Melayu. Ilmu batin banyak. Betul. Ilmu batin orang Melayu iktiraf. Tetapi aliran batiniah, kita jarang dengar orang Melayu kata, oh ini aliran batiniah ni. Oh ini aliran batiniah ni. Dia akan kata, oh ini makrifat. Kan? Jadi dia tak bezakan antara makrifat sebenar, makrifat palsu. Jadi saya nak minta masyarakat kita, aliran makrifat yang benar-benar mengenal Allah, berlandaskan Al-Quran, berlandaskan As-Sunnah, mengikut jalan ulama' muktabar Ahli Sunnah Jamaah kita, nak panggil makrifat silakan. Tapi aliran yang tidak selari ini, kita jangan panggil mereka makrifat lagi. Kan? Nak panggil makrifat boleh ataupun kita terus terang panggil aliran batiniah. Ustaz, di samping itu ada soalan ni, menarik juga ni. Soalan saya senang saja. Ada reference ke batiniah ni diamalkan oleh para sahabat? Umumnya dah disampai ke Rasulullah SAW. Batiniah yang mana? Maksud dia, kalau aliran batiniah yang sesat tu, of course, sudah tidak ada lah. Tapi saya mungkin faham soalan Magnus ni. Ada ke tidak Nabi menyampaikan ilmu rahsia ataupun aliran rahsia kepada sahabat-sahabat tertentu? Okay, this is the focal issue. Ini core issue sebenarnya dalam isu makrifat ni. Geng-geng makrifat ni mendakwa bahawa Nabi ada rahsia yang Nabi beri kepada Sayyidina Ali. Ada rahsia khas yang Nabi beri kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Memang ada dalam hadis yang saya maklum, hadis yang sahih. Ada beberapa rahsia yang Nabi berikan kepada Abu Hurairah. Tetapi ulama membincangkan rahsia apa itu. Dan saya cenderung mengikut pandangan ulama yang mengatakan Nabi telah memberitahu nama-nama golongan munafikun zaman Nabi dan selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Abu Hurairah kata apa? Kalau aku buka, aku akan dipancung. Maksudnya my throat will be slit. Okay, saya tak ingat exactly bahasa Arab dia bagaimana Nabi sebut, tapi itulah yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Sayyidina Ali pula, kalau kita tengok Sayyidina Ali ni focal point golongan batiniah. Dan juga kalau kita tengok tarikat-tarikat sufiah juga. Okay? Dan juga Syiah, yang punya focal adalah Sayyidina Ali. Satu dakwaan asasi mereka adalah Sayyidina Ali ada ilmu hakikat yang sahabat-sahabat lain tidak ada. Atau mungkin sahabat lain yang ada mungkin Sayyidina Abu Bakar sahaja. Tapi tidak sehebat Sayyidina Ali. Sebab ada tarikat yang mendakwa daripada lain Sayyidina Abu Bakar. Kan? Tarikat Naqsyabandiyah contohnya. Betul. Mereka mendakwa daripada lain Naqsyabandiyah. Jadi secara tidak langsung mereka mendakwa Sayyidina Abu Bakar juga ada ilmu hakikat. Bukan Sayyidina Ali sahaja. Tapi majoriti menisbahkan kepada Sayyidina Ali. Sedangkan Sayyidina Ali pernah ditanya sewaktu dia hidup. Ya, kamu ni pernah ke diberikan ilmu khas? Pernah ke diberikan ilmu khas? Soalan ni maksud dia isu ni dah berlega tau zaman Sayyidina Ali. Maksud dia dah ada orang-orang yang mencetuskan fitnah ni. Ali ni special ni. Ali ni adalah mungkin al-wasi. Wasi ni satu istilah Syiah. Yang mana selepas kematian Nabi dia akan meninggalkan wasi dia. Dan wasi ni mewarisi semua rahsia kenabian.
mungkin pada zaman itu sudah tersebar fitnah ini kepada Syekh Ali. Jadi mereka jumpa Syekh Ali, mereka tanya. Syekh Ali kata, aku tak ada memiliki apa-apa yang khas kecuali apa yang tertulis di atas satu kulit ini, kulit binatang. Dan apa yang tertulis di atas kulit binatang itu hanyalah berkenaan dengan undang-undang ataupun hukum hakam tawanan perang. So it's fiqh. Rahsia itu apa? Fiqh. Fiqh. Kan? Hukum hakam. Jadi nanti siapa yang senang, siapa-siapa yang mungkin boleh buat carian. Sebab saya dah baca hadis ini lama, saya tak ingat rujukan. Tapi saya dah pastikan dia memang sahih. Benda ni memang ma'ruf. Jadi tolong carikan. Ustaz Syihab nanti mungkin boleh share. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi dah adalah belega di zaman sahabat berkenaan dengan keistimewaan Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali sendiri menafikan. Ini adalah penafian penting sebenarnya. Bila berlaku penafian ini, jadi menjadi persoalan berkenaan dengan dakwaan golongan Syiah contohnya. Berkenaan dakwaan golongan-golongan yang mengaku makrifat ini yang mendakwa jaluran straight kepada Sayyidina Ali. Betul ke Sayyidina Ali mendakwa sedemikian atau ini adalah cerita rekaan difitnahkan kepada Sayyidina Ali? Cuba bayangkan kalau ini adalah fitnah. Cuba bayangkan. Apa repercussion dia kepada banyak aliran di kalangan umat Islam hari ini? It's a big, big repercussion. Sebab tu saya cerita sikit personal story Ustaz Syihab. Sila. Orang nak dengar personal story kan? Saya jarang buka personal story. Oh, ini eksklusif ni? Untuk Ustaz Syihab ya, insyaAllah. Ya, clear. Kita banyak nak fokus kepada idea, fikrah, pemikiran kan. Tapi, yalah itu sebab kenapa kita tak nak buka. Siapa kita nak cerita pasal kita punya cerita peribadi. Tak ada yang menarik sangat pun. Kan? Tapi mungkin orang nak faham apa latar belakang, apa background saya. Kenapa saya buka isu makrifat, isu batiniah ini. Kerana saya dulunya memang pro-sufi lah. Senang kata. Ibn Arabi itu adalah hero saya. Sampai hari ini saya masih mengiktiraf dia sebagai genius. One of the geniuses of the Muslim history. Tapi genius in a different way. Okay. Genius in a different way. Jadi saya berada dalam tarikat kesufian ni lebih hampir dalam 7 tahun begitu. Okay. Lama. Begitu. Dan kami travel sampai ke South Africa 2 kali. Yalah, agak serius lah pada waktu itu. Kami menjalankan projek-projek yang solely run by people of tarikat. Kan? Pada waktu itu, saya di Singapura waktu itu, kami giat perjuangkan isu dinar dan dirham. Dinar dan dirham. Dan perjuangan itu bagi saya perjuangan yang betul. Sampai ke hari ini saya mengiktiraf perjuangan itu. Asasnya adalah untuk melawan riba. Untuk melawan riba dan mempersoalkan keabsahan sistem perbankan untuk berbincang, muzakarah, berdebat dan sebagainya. Dan membawa perspektif faith tradisional kita untuk menyumbang solusi kepada masalah ekonomi dunia. Yalah, itu projek bagus tarikat-tarikat sufi ni. Dia organized. Dan dia ada projek yang dia orang buat. Dia aktif. Dia very active. We are very active. Sebab apa? Saya tak boleh tipu. Kita ada rasa some sense of specialty sikit. Tak percaya, tanya semua orang tarikat. Mereka akan rasa special. Sebab apa? Sebab syekh mereka wali Allah. Tak ada orang yang akan join satu tarikat yang mana dia tak percaya syekh dia wali Allah. Oh, okey, konsep dia tu. Masuk akal. Itu konsep dia. Kan? Awak hanya akan sertai tarikat tertentu dan mustahil awak tak percaya dia wali. Sebab dia akan bawa awak pada Allah. Dia mesti dah sampai dulu. Jadi, bila kita yakin guru kita ni dah sampai, of course lah kita rasa, "Uish, kita ada line, kita ada express route mungkin kepada Allah." Ataupun yalah, ada sense of rasa berbeza dengan orang lain. Tapi kita juga diajar pada waktu tu tahan diri, tahan nafsu. Kita ni, kita tak tahu setiap orang di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Itu semua betul. Itu semua benar. Saya tak kata semua yang diajarkan di tarikat itu silap. Tidak. Banyak perkara baik yang diajarkan. Sebab tu saya hanya fokus kepada beberapa akidah-akidah yang diajarkan. I don't speak much about sebahagian bid'ah amalan yang you buat. Kan? Zikir tarian, zikir nafas. Saya buat semua. Saya buat semua tu dulu. Okay? Cuma bagi saya itu secondary issue. The primary issue is the root akidah sebahagian yang dipegang dan ada pula yang dipegang oleh semua orang tarekat tanpa kecuali. Jadi sepakat tu. Sepakat, dia ada kesepakatan, ada ijma. Contoh ijma di kalangan golongan tarekat ni adalah Nur Muhammad. Okey. Kita akan jumpa satu tarekat dalam dunia ni yang tak akan percaya konsep Nur Muhammad. Ya, semua tarekat memang terima Nur Muhammad. Setahu konsep saya, tu. Saya tak pernah jumpa mana-mana tarekat yang tolak.
Okey, okey. Saya yakin mana-mana tarikat yang tolak tidak akan dinamakan sebagai tarikat. Okey, okey. Jadi, kita dah baca. Kita baca Fususul Hikam pada waktu tu. Dan ma'ruf Ibn Arabi ni sebagai Syekhul Akbar. Tak ada Syekh lebih akbar daripada Syekhul Akbar lah. Senang kata. Jadi, ketika dalam tarikat dulu tu, saya, ialah kita selalu dengar nama dia, jumpa buku-buku dia, dan Syekh-Syekh bercakap tentang nama dia. Dia punya image ni, Masya Allah, Tabarakallah lah. Besar, sangat besar. It's beyond question, unquestionable. You tak boleh nak doubt pun, kan? Dan di kalangan sebahagian orang tarikat ni, dia ada kaedah, the Sheikh is right even when the Sheikh is wrong. Oh, tu dia. Okay? Sheikh adalah benar walaupun Sheikh itu salah. Saya sendiri pernah dengar ketika saya dalam tarikat, di kalangan orang-orang tarikat ini. Bahaya. Itu kaedah-kaedah yang kami dengar, nak masuk terus dalam hati memang susah lah. Sebab kita belajar. Yeah, betul. Kita belajar, kita tahu, this is something wrong. Tapi mungkin aku yang tak faham lagi. So, KIV dulu. Kita keep in view. Kita keep in view. Lepas tu kita dengar kata-kata seperti, walaupun kamu melihat Syekh kamu berzina di depan mata, sangsikan pandangan mata kamu sendiri. Uish. Betap tu. Mungkin kamu yang, yes. Mungkin kamu yang berhalusinasi. Mungkin syaitan yang mengkhayalkan ke atas kamu. Jadi, secara tidak langsung, Syekh-Syekh ni sudah dimaksumkan. Kalau kita perasan. Secara tidak langsung dia dah maksumkan sebenarnya. Begitulah juga yang dibuat kepada Ibn Arabi. Kan? Apa saja yang dia tulis betul. Tak kira betulnya Al-Quran Sunnah. Sama ada itu adalah madsus. Madsus ni maksud dia bagi yang tak yang pendengar yang tidak faham, mungkin madsus ni orang lain yang tambah-tambah tulisan tersebut. Ibn Arabi tak tulis, orang lain tambah atau orang lain edit. Sama ada itu ataupun dia menggunakan bahasa khas yang hanya orang-orang tertentu saja faham, ataupun kamu yang dol keropok. Kamu yang tak faham. Allah, jadi ada hanya tiga kemungkinan sahaja. Kemungkinan dia salah itu langsung tidak ada. Langsung tidak ada. Jadi saya perasanlah benda-benda macam ini. Dia macam hujan, macam titisan air kena pada batu kan. Titik airnya lekuk juga. Kita pun tertanya, So, mula tanya, Nur Muhammad ni, kenapa bila dekat luar tarikat tak dengar? Okay, betul. Bila kita tanya kawan-kawan, tak kira lah, aliran Haraki ke, Salafi ke, ataupun, bukan Haraki, bukan Salafi, tak kira lah, ya bukan tarikat ke, mana-mana kumpulan. Nur Muhammad ni tak penting. Kalau mereka tak tolak pun, mereka tidak menjadikan satu central tenet in their faith, kan? Tapi dalam tarikat ni, dah jadi macam satu akidah. Wallahi. Sampai dah termasuk dalam salah satu rukun iman sebenarnya. Kalau kita duduk kepercayaan kuat sungguh kepercayaan tu. Roboh seluruh sistem tarikat kalau buang sistem Nur Muhammad ni. Akan roboh. Oh, itu statement besar tu saya buat tu. Oh, betul. Statement besar. Dan I don't mean my words lah. Betul. Kalau tarik konsep Nur Muhammad tu, sebab bagi golongan tarikat ini, Nur Muhammad ni lah punca segala ciptaan. Kita semua datang daripada Nur Muhammad. Bahkan Jibril datang daripada Nur Muhammad. Bahkan malaikat-malaikat semua datang daripada Nur Muhammad. Cuba bayangkan. Sebab tu diorang tanya soalan-soalan macam ni. Jadi bila wahyu tu diturunkan kepada Muhammad melalui Jibril, siapa sebenarnya yang mewahyukan kepada siapa? Soalan-soalan macam tu diorang suka tanya. Orang yang tak faham konsep Muhammad ni akan blur apa benda dia berbual ni kan. Merapu lah kita kata. Sebab Jibril datang daripada Muhammad. So macam mana Jibril pula yang kasih wahyu balik kepada Muhammad? Nampak tak? Jadi kita semua dalam diri kita ada Nur Muhammad. Seluruh alam ini adalah Nur Muhammad. Dah jadi macam satu, okay, kalau saya menggunakan bahasa frank, a crude language, konsep Nur Muhammad yang difahami oleh sebahagian orang tarikat ni, kalau dibandingkan dengan konsep logos Kristian, logos. Cara orang Kristian melihat Jesus sudah sangat hampir. Sangat hampir. Bahkan Ibn Arabi sendiri mengakui bahawa konsep hakikat Muhammadiyah yang dibawa itu adalah yang dipanggil dalam falsafah lain sebagai al-aqlul awal. The first intellect. The first intellect ni apa? Logos lah. Betul. Logos Kristian itu. Jadi link there is very strong, there's a very strong chain. Sanad dah ada tu. Kita boleh follow. Kayaknya macam kita boleh baca benda ni tapi daripada kefahaman yang lain. Betul. Greek spoke about this.
The Persians spoke about this. The apa, the ancient Egyptians spoke about this. Kan? Dan Fir'aun mendakwa jadi Tuhan tu, saya baca kitab Tafsir Ibn Asyur, antaranya adalah sebab dia percaya dia adalah cerminan dan jelmaan Tuhan yang paling besar, Amun-Ra. Amun-Ra. Dan kita dengar di kalangan sebahagian golongan sufi hari ini, Nabi ini adalah cerminan Allah. Nabi ini adalah suratullah. Dia adalah cerminan sempurna kepada Allah Subhanahu. Sempurna, eh? Maksudnya semua sifat Allah daripada Nabi. Semua. Tanpa pengecualian. Ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir pun Nabi ada. Yuhi wa yumit. Yuhi wa yumit pun Nabi ada. Semua sifat Allah Nabi ada sebab Nabi adalah jelmaan ataupun cerminan sempurna. Suratullah. Cuma perkataan cermin ni orang akan tergagap sikit. Cermin ni bukan yang dalam cermin. Bukan image yang di depan cermin. Tapi dalam masa yang sama, image itu bukanlah selain yang di depan cermin itu juga. Betul. Jadi dia can go here and can go there. So they are very, very smart when they use their conceptions. Kalau tanya saya, golongan yang paling genius, munharifun dalam sejarah Islam, yang paling genius adalah Batiniyah. Sebab tu Imam Syahrastani, Al-Qahir Al-Baghdadi mengatakan bahawa inilah jalan yang paling memudaratkan umat Islam, lebih mudaratnya daripada golongan Kristian dan Yahudi. Saya ingat dia orang juga mungkin banyak baca. Kalau zaman dulu kita kata mungkin banyak baca sehingga dia boleh copy daripada maklumat-maklumat yang lain. Kalau zaman sekarang saya rasa paling banyak tengok cerita. Lagi banyak tengok movie, lagi banyak lah. Lagi tambah tu. Batiniyah tu akan tambah lagi. Macam experience ni, Zat. Ya, saya selalu tengok Marvel. Itu maruf. So, betul. Saya tak nafikan. Sebab golongan-golongan ini, dia orang pembacaan luas. Dia akan baca segala jenis buku falsafah. Kan? Aliran-aliran agama lain semua dia orang baca. Bahkan sampai ke hari ini, kalau kita tengok, orang-orang yang mengikuti aliran mereka, begitu jugalah sikap mereka. Dia orang ni tidak ada sempadan pembacaan dia orang. Apa saja dia orang baca. Apa saja dia orang cuba untuk harmonikan dengan agama kita, dengan akidah kita. Tak kira lah dihempas pulasnya, ditarik sana, ditarik sini ayat Quran dengan sunnah tu. Yang penting dia nak sesuaikan juga dengan falsafah ni. Jadi bila saya dalam tarikat tu, bila benda-benda macam ni datang selalu, kita akhirnya sampai breaking point. Kita kata, apa benda ni? Kan? Kenapa begitu berbeza? Jadi saya pun mulalah saya punya proses pengkajian. First saya bagi ke siapa? Tak bukan lah. Syekhul Akbar lah juga kan. Saya bukan buat pengajian saya sorang-sorang. Kan? Siapa kita? Kan? Siapa kita ni? Apa kita buat? Kita rujuk kepada ulama-ulama yang mengkritik Ibn Arabi dulu. Kita tengok apa dia have to say. Kan? Ulama-ulama yang mengkritik Ibn Arabi ni, ada yang sezaman Ibn Arabi. Kan? Contoh macam Syekh Muhammad Al-Ghazali yang kita kenal, Al-Azhar. Terkenal Syekh Al-Ghazali. Kita, ulama yang besar, dia mengatakan bahawa Ibn Arabi di zaman dia pernah cuba dipenjarakan oleh ulama-ulama Al-Azhar. Tapi gagal kerana diselamatkan oleh ahli politik di zaman itu. Ini nakal ni sebahagian ahli politik. Sama saja. Okay. Ada kepentingan. Kawan tu ada crowd kan? Dia ada crowd. Ya, betul. Sebab dia saling benefit one another. I protect you, you bring the crowd to me. Kan? Betul. Jadi Syekh Muhammad Al-Ghazali kata dia cuba dia pernah nak dipenjarakan tetapi dihalang ataupun diselamatkan oleh orang-orang tertentu. Bahkan ini kita boleh tahu bahawa ia juga diperkukuhkan oleh dakwah Ibn Arabi sendiri. Bila dia kata kami sentiasa ditindas. Dia kata zaman dia kami ditindas oleh ulama-ulama zahir. Ulama-ulama rusum. Bahkan dia gelarkan ulama-ulama rusum ni sebagai al-fara'inah. Fir'aun yang paling teruk sekali. Ulama-ulama zahir inilah. Tak beza sampai ke hari ini. Kalau kita lihat orang-orang macam Lepat, orang-orang macam, yelah yang ikut aliran dulu. Musuh terbesar mereka siapa? Yang mereka dakwa sebagai, ni semua orang-orang fiqah aja ni. Ni orang-orang syariah aja ni. Kan? Orang kulit. Orang kulit saja kan. Kita ada isi. Lepas tu dia kata tawaduk. Lepas tu dia maki kita. Aduh. Kita boleh kata kita tak maki sesiapa pun. Kita kritik against you. You pergi maki peribadi dah kenapa? Kenapa marah sangat? Okeylah, tak apa. Ibn Arabi pun bila kita tengok, dia punya button pushed bila dikritik oleh ulama rusum. Tetapi dengan golongan musyrikun bukan main lembut lagi dia berbahasa. Dengan golongan Kristian, siap nak defend Trinity lagi. Kan? Siap dia pertahan, dia kata, Inna Allah wal Masih ibn Maryam. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Al-Masih ibn Maryam.
kesalahannya Kristian apa dia kata? Cuba teka apa dia kata kesalahan Kristian. Kesalahan Kristian kerana menghadkan Allah kepada Al-Masih sahaja. Oh, tu dia faham. Daripada kerusi kita. Itu lagi Kristian daripada Kristian tu. Itu lebih tinggi lagi level dia. Sebab tu apa Syekh Mustafa Sobri, Mufti Uthmaniyah terakhir. Dia kata tidak ada syirik yang lebih luas daripada syirik ini. Dia panggil mazhab Ainiyah. Ainiyah ni sebab semua benda Ain Allah. Semua benda hakikat Allah. Jadi tidak ada syirik yang lebih luas daripada kesyirikan ini. Ini dakwaan Syekh Mustafa Sobri. Jadi bila saya cek, jumpalah banyak perkara-perkara yang sebenarnya menunjukkan bahawa, okey, sebelum tu saya juga rujuk kepada ulama-ulama yang sokong. Sebab saya nak buang kecintaan saya ni bukan senang. Betul? Kita nak dah berpadu lah. Dah berpadu dia tu, kan? Sayang habis ni, puji habis ni, tinggi habis ni. Kan? Jadi mesti kita nak defend juga. Ni mesti ada jawab balas daripada ulama-ulama yang defend Ibn Arabi. Cek, baca. Nak dengar jawapan diorang, dengar jawapan ARG kepada saya dalam muzakarah. Lebih kurang macam tu lah jawapan dia. Nothing else. It revolves around there. Jadi saya pun kecewa, dan bila saya cek balik kepada kitab-kitab ulama yang mengkritik ni, saya tengok hujahan mereka jauh lebih mantap. Bahkan undisputable. Tak boleh nak deny pun sebenarnya. Hujahan mereka tu kuat dan sangat kukuh evidence yang mereka bawa. Daripada situ barulah kita tengok ustaz betul-betul masuk bab ni lah. Itu kita start dengan source dia lah. Lepas tu kita carilah orang-orang yang buat benda ni. Sebab apa? Sebab benda ni is a form of spiritual abuse sebenarnya. Siapa yang pernah join tarikat mesti akan pernah dengar kes-kes, walaupun tak berlaku mungkin kepada tarikat atau syekh dia sendiri, dia akan dengar sebahagian syekh-syekh tarikat ni abuse their power menggunakan makam kerohanian dia. Okay, saya ada banyak lah dalam poket saya. We know so many things, dan kita ada bukti, kita ada fakta apa yang berlaku. Ada yang, you know, beritahu murid untuk beli bangunan tertentu, rumah tertentu kerana Allah suruh. Mimpi Allah beritahu aku supaya engkau belikan rumah atas nama aku. Lepas tu tak nama dia. Lepas tu bila sorry, atas nama murid. Lepas tu bila tak boleh bayar, murid tu yang kena bankruptcy dan sebagainya. Okay. Lepas tu kes syekh yang diurut oleh murid perempuan dia yang bukan mahram. Kes-kes seperti ini, kan? Lepas tu bila dikritik, didakwalah macam-macam. Ini kisah Musa dengan Khidir. Ini ujian untuk menguji sejauh mana kesetiaan, kepercayaan kamu kepada arif-arif billah, wali-wali Allah ini. Jadi this is a form of spiritual abuse. Banyak kehidupan manusia hancur. Sebab ada yang jadikan syekh dia ni sebagai focal point hidup dia. Betul. Lepas tu didapati syekh ni buat perkara-perkara tertentu. Cuba bayangkan kepada akidah orang tersebut. Kan? Bukan cakap syekh tarikat je. Celebrity lecturers ataupun speakers yang didapati buat benda-benda yang bukan-bukan saja, ada anak-anak muda yang nak murtad sebab tu. Betul tak? So kesan dia kepada kepercayaan orang. La haula wala quwwata illa billah azim, sangat besar, dan it's not a small matter sebenarnya. Sebab tu saya cari orang seperti Pak Wan Hizam apa semua ni. Sebab mereka membawa, bagi saya, ajaran mereka itu membawa kerosakan pertama sekali kepada kefahaman agama seorang manusia. Betul. Merosakkan akal. Pertama sekali dirosakkan akal. Tak boleh berfikir dengan betul lah. Berunggang-langgang. Quran dan sunnah sangat jauh. Tapi sangat dekat dengan cerita-cerita, kisah-kisah. Apa Lara? Allahu Akbar. Tak apa, lupa. Yang melayang-layang perasaan. Hadis-hadis maudhu. Hadis-hadis palsu. Kisah-kisah yang tidak ada asas. Apa akan jadi kepada sebuah masyarakat ataupun sebuah tamadun yang mana ajaran agamanya berpusing di daerah itu? Confirm akan jadi masyarakat lemah. Allahu a'lam.